Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur selembur Balai Sakota tepang di stasiun Kuring di channel YouTube Lembur Cianjur. Hari ini saya lagi berada di Kampung Panumbangan, Desa Majalaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Baik, baraya sedayana, kita akan mencoba berpetualang lagi ya di daerah sini dalam menikmati dan mentadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ah. Mangga. Der. Kita akan coba ke sini. Saya melihat saung ya di sana tuh. Mungkin ada orangnya, kita lihat ya. Si bapaknya. Assalamualaikum. Pamit jenengan Pak. Bade silaturahmi ke Pak Hidi ah. Nuju naon Pak? Ngaboyor. Oh, iya menuju di paratos di Pelak Sabara Dinten itu Pak? Ah, naonnya Dinten. Damang Pak? Saya blok. Wasta saha Pak? Jenengan? Mang? Mang Ucup. Bapak Ucup nuju ngaboyornya, nuju ngaboyor sawah. Lingi di dia, Pak? Saung ieu teh. Saung. Tapi di lingihan eta di dinten teh? Iya, atara. Panen gagal ari dia panen. Ieu panennya. Aduh. Ieu mah sawah teh raoseun pas ka dia tiasa guyang di dia, Pak. Iya, sami. Di wahangan Cikundul panya. Oh, eta aya leuwian mah jero pangeutan. Ah, ieu sedang we. Sareng sahari dia, Pak? Nyaliranya. Ini sabar dinten, namanya sabar dinten. Namanya dua dinten pelaknya diboyor ku cai pasar de diboyor teh dikeum cai panginten nya. Dikeum cai gitu. Dikeum cai da kamari ka garingan panginten itu teh. Iya. Sawah. Ngan ieu mah hoyong diageungkeun kitu nya. Hoyong diageungkeun. Pak punten Pak, mang ningal ka peuh di ieu. Aya tangkal nangka. Tuh. Baru buahnya dua nya. Hayang cina naon apa teh? Abdi ngadamel video kanggo YouTube Bapak. Teu sawios ku abdi di video. Oh iya. Bapak lagi di mana? Di Kampung Panumbangan di Cipurut. Oh di Cipurut Bapaknya di tu. Nah, Cipurut itu yang di seberang sungai ya, Baraya. Tuh, itu masuknya Desa Cijagang. Kalau seberang sungai sebelah sini masuknya Desa Majalaya ya, Paknya? Desa Majalaya Kampung Panumbangan. Bapak mah di sini nih. Kulan Pak? Leuwina leuwi waru ieu namina. Ieu teh leuwi waru. Tuh. Nah, ini kata si Bapak namanya leuwi atau leuwi itu sungai yang dalam ya. Disebutnya leuwi, disebutnya leuwi waru. Ini nih, kalau mau mandi ke sini nih. Iya. Ah. Osok ngojai Pak, Pak dia, Pak? Osok ya. Aduh. Untuk sarang bojo Pak di dia? Di atas uwi. Atas uwi. Iya, saya kesini tuh habis duhur ya. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak petaninya udah pada pulang dari sawah ya. Nah kalau Bapak Ucup ini masih di sini nih, masih ngaboyor. Sok mangga Pak, lajang gendai. Ya, aduh. Hayang ngiringan nih, Pak Iditu, ya, rawasin jenis ya Pak. Bapak beristirahat Pak Iditu. Hayu ah, uang di ditu istirahat sarang si bapak tuh. Mangga, mangga. Kasusukan? Oh, mangga, mangga. Hayong ngiring wawasu di ditu. Mangga. Beli ke hayong kajaman heula itu didinya. Biasa natepan pa ditu, Pak? Biasa. Ah, eta raoseun. Kita salat dulu ya di saungnya Pak Ucup. Nah, ini ngambil air wudunya di sini nih di Sungai Cikundul, mantap. Kalau bawa baju salin mah euy mandi lah digejebur jiga nanti di ieu digejeburan mah asik. Ngiring Pak ya, kita ikuti Bapak Ucup.
Sedikit informasi ya, Sungai Cikundul ini berada di Kabupaten Cianjur ya, yang dari itu apa berawal dari Gunung Gede Pangrango ya, melewati Puncak, Cipanas, Sukaresmi ke Cikalongkulon. Nah, nanti bersambung di Waduk Cirata ya, bersama sungai-sungai, anak-anak sungai yang lain dan anak Citarum ya. Nah, ini sungainya nih. Aduh, nyaan ieu mah enakeun ya kalau mandi mah euy. Kudu guyang heula ieu mah ya. Airnya seger ya, alhamdulillah. Kalau bawa pakaian ganti, saya mandi di sini nih. Dan di sini kedengaran ada yang lagi berburu ya, suara anjing dan teriak-teriakan para pemburu nih kedengaran jelas. Mungkin di arah sana, soalnya kan ke arah penumbangan itu sendiri banyak kebun dan hutan-hutan ya, tuh masih banyak hutannya. Tapi kurang tahu saya ini berburu apa, nanti kita lihat aja ya. Kamu jual apa teh? Kamu jual? Ngarokok. Ngalinting. Ngalinting. Pak Ucup ngalinting tuh. Aduh, iya mah ya balek-balekan, eh. Enakan. Aduh. Itu nu nyalira, Pak? Hah? Nu nyalira ieu. Ya. Tapi dilingan ku Bapak gitu. Dilingan. Oh. Mohon. Ti alhamdulillah ini saungnya enakeun ya. Berada di tengah persawahan. Tapi view-nya langsung ke arah Sungai Cikundul. Enak bener nih, mah. Aduh. Masih kedengaran ya yang teriak-teriak para pemburu mungkin. Sok moro naon Pak Idia, Pak? Oh. Jadi warga di sini masih ada babi hutannya ya. Moro Bagong, Pak. Aduh, menit tarik-tarik teh nyebat Bagong ke abdi deh. Coba. Wah, benernya. Emang ke mana mau Bagong ah sama cekeng. Seur keneh di dia Pak, eta Bagong karar itu. Di paling itu mah seueuh itu gunung itu. Nya gunung eta aya. Aya eta gunung naon itu? Gunung Saga. Gunung Saga. Jadi babi hutannya kadang ada yang dari Gunung Saga itu masuknya desa Cijagang ya. Masih emang masih perhutanan itu. Banyak pohon-pohon jati segala macam ya, itu hutan ya, perkebunan warga, cuma nah banyak-banyak pohon kayak gitulah. Sama di gunung ini pamiye gunung naon Pak? Pertama Haurendeng. Gunung Haurendeng ya, yang berada di desa Majalaya ya, Kampung Panumbangan. Insyaallah nanti kita ke sana ya. Kalau selesai kita ngobrol-ngobrol di sini nih sama Pak Ucup. Aduh. Hanya rangan lah kadinya tambah dua nolin. Opat kotak? Kenging sabaraha kintalan itu? Opat kotak itu? Ah, paling kengingnya 4 kintal 5 kintal. 4 kintal 5 kintal ya? Upam malih gitu, gitu malih. Kanu sanes eta teh urang sadayana gitu tina pupuk ngawitan pupuk bini. Nah, upami
sapali sewang. Oh, sapali sewang. Jadi nah hasil lagi sapali sewang deh. Sapali sewang. Pupuk jajan gini sapali sewang. Sadaya anu ai damal bapak hungkul gitu. Damal nya mohon. Henteu di kitu henteu dibayar gitu maksudnya. Teu ai damal mah. Ah eta tanaga urang we kitu eta mah nya bapak. Nya ai nu gaduh mah henteu gitu tempat hungkul pangeunteun nya. Tempat hungkul. Mohon. Iya mah urang ya. Disebat malih sama Bapak Ucup itu bukan malih ini ya, komedian, tapi malih itu disebutnya apa, berbagi hasil, bagi hasil ya dengan yang punya sawah. Jadi kalau misalkan Bapak Ucup itu kerja, dia kerja terus binih benih sama pupuknya itu dibagi, nanti pas waktu panen dibagi hasilnya gitu, lurus Pak? Iya. Lurus. Dibagi duanya. Kumaha ka atos tuh Pak, ipami kitu Pak? Pada melane ya, Pak, dibetin ka atos nyata kita. Hari nyebatkeun ka atos tuh ka atos mah gitu Pak nya lah. Terus pada uningnya gitu Pak nya. Iya. Ya mah urang ngagugurkeun syariat teh nya Pak. Tah eta ngagugurkeun syariat urang berikhtiar Pak nya. Karena hartos nya teh lah tebih gitu. Tah mohon. Ucapna naon lami pangkahina. Leres-leres gitu Pak. Lalingih di ceket bapak di dia gitu sarang. Ayeuna tebih. Ayeuna tebih aya kita jalu. Di mana Pak? Tangerang. Gaduh sabari hiji putra teh, Pak? Gaduh tilu. Anu di Tangerang mah? Karena ngejahit. Konveksi teh gitu, Pak. Nih buat anaknya Bapak Ucup, salam nih dari Bapak Ucup ya. Yang ada di Kampung Cipurut. Semoga sehat yang ada di Tangerang anak-anaknya Pak Ucup. Pak Ucup hatur nuhun ya. Aduh, abi tiasa ngiringan istirahat di pali dieu, tiasa ngiringna tepan. Pak Ucup sing sarehat di dieu. Bojo sareng murang kalihna sing sarehat, sing seueur rezekina nya panjang yuswa Pak Ucup nya. Amin. Sing barokah ikhtiar usaha ieu macul itu ieuna di sawah ieu ya. Sing kekekengingan. Pak mangga lah, bae di lajeng ah. Mangga, assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi ya, jalan kita ke arah sana.